Yang kalian butuhin itu ada pisang, of course, tepung terigu, dan tepung panir atau tepung roti. Step yang pertama, kalian siapin pisangnya dan kalian press pakai garpu kayak gini. Kalian bisa pakai blender, cuman aku nggak saranin karena itu hasilnya bakal terlalu lembek pisangnya. Karena tekstur awal pisang yang lembek, jadi kita kasih tepung terigu biar dia lebih sedikit padat. Kalau udah jadi adonan kayak gini, kalian siapin 1 piring dan 2 sendok teh. Jadi stepnya itu kalian scoop adonan pisangnya tadi. Ini terserah kalian mau seberapa banyak. Terus kalian buat bola-bola kayak gini. Terus kalau udah jadi bulat, kalian masukin tepung panir dan kalian bentuk sesuka hati. Dan ini bentuk yang paling gampang, setelah aku bikin bulat. Kalau nuggetnya udah jadi, kita goreng. Kita goreng kayak nugget biasa. Dan jangan takut buat gak matang, karena pisang itu awalnya udah matang. Jadi kalian butuh untuk matangin tepung panirnya aja. Kalau udah golden brown kayak gini, kalian angkat ya. Oh yummy.